Banyak tugas yang dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada Anda, mulai dari memperbaiki neraca perdagangan, menurunkan current account deficit, kemudian pengembangan kawasan ekonomi khusus ataupun kawasan industri lain, hingga meningkatkan ekspor dan juga menciptakan substitusi impor. Nah, apa yang akan menjadi fokus Anda dalam 5 tahun ke depan, Pak Erlangga? Pertama tentu kita akan melihat dari segi pertumbuhan ekonomi sendiri, dan kita ketahui bersama bahwa faktor domestic market itu sangat penting, di mana domestic market itu kontribusinya antara 50-55%, dan apabila kita jaga pertumbuhan di atas 5% itu sudah berkontribusi 3% sendiri. Nah, sisanya tentu kita akan bicara mengenai investasi dan terkait dengan kebijakan fiskal. Jadi tiga hal itu yang menjadi